Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini tanggal 22 Mei 2020 Dewan Pimpinan Masjid Indonesia Provinsi Banten telah membagikan 5 ton beras kepada para duafa, para fuqara wal masakin, termasuk para merbot masjid yang ada di 8 kabupaten kota seprovinsi Banten, dan juga kepada para merbot atau office boy Masjid Raya Al-Bantan sebanyak 36 orang. Beras ini atau bantuan ini adalah merupakan bantuan dari Bapak Gubernur atau dari Bank BJB Provinsi Banten, yang ini juga merupakan salah satu rasa tasamuh, rasa keprihatinan dan toleransi Bapak Gubernur kepada masyarakat Banten. Mudah-mudahan bantuan ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para merbot masjid, fuqara wal masakin. Jazakumullah khairul jazak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.